So, welcome back to Bang Jones Channel. Hari ini Bang Jones mau kasih tahu kalian bahwa ada loh hewan purba asal Indonesia dan luar biasa besarnya. Ya, nonton ya video ini sampai habis dan jangan di skip. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, mari kita lihat. So, ini dia Manoria emis, hewan purba asli Indonesia. Manoria emis ini guys, kira-kira terus. Manoria emis ini adalah forest tortoise asal Indonesia, sebar di Kalimantan dan di apa Sumatera ya guys. Nih, doyanannya timun. Kita lihat, dia makan timun. Oh, ya kan? Kalian bisa lihat kan guys, besarnya. Wow, dia makan. Oh, mulutnya terbuka tuh. Wow. Ya, lahap makannya. Luar biasa. Kalau makan timun ini, dia sangat hobi nih guys. Aduh, setiap hari dia makan hampir setengah sampai 1 kilo. Makannya sayuran dan timun, kadang juga pisang. Pokoknya lahap. Mantap. Dan kura-kura ini sudah cukup tua ya guys. Bang Jones dapatnya dari pemilik sebelumnya ini, dia sudah 15 tahun dipelihara. Dari Pak Iwan dan Bu Suswati, thank you. Salah satu bos Bang Jones di kantor yang udah mempercayakan untuk Bang Jones mengadopsi Manoria emis ini. Dan Manoria emis ini diberi nama Gohan guys, karena dulu pemilik sebelumnya sangat cinta dengan apa Dragon Ball ya guys. Kalau kalian tahu tuh film tentang Dragon Ball. Oh, dan ini cukup berat guys, nanti kita timbang berapa beratnya. Wah, luar biasa makannya. Oh, jatuh. Ya kan? Makan terus, guys. Ini jinak ya, guys. Nggak galak. Dia sangat lucu, makannya lahap. Nih, kepalanya sama tangannya Bang Jun hampir sama. Tuh. Jinaknya. Jinaknya kamu Gohan. Hati-hati guys, kalau kena capit lumayan lukanya. Yup. Yup. Oh. Dia juga suka ini ya. Sawi. Ya tuh. Diganyam terus guys. Ganyam. Ganyam. Makan tanpa henti. Kalian mau tahu nggak beratnya Gohan ini? Kita lihat di timbangan. Kamera bisa dekat kali. Badannya aja nutupin ya.
Wah, kita lihat dulu. Balik lagi. Beratnya. Nih. Beratnya sekitar berapa ya? Waduh, besar. Ya. Tuh. Beratnya 15 kilo ya, guys. Wah, mantap. Gedenya tuh. Tuh, tangannya Bang Jones tuh. Sayangnya kita nggak ada meteran buat ngukurnya. Tapi yang jelas sekitar 50 cm guys, setengah meter. Cukup berat. Dan makannya luar biasa lahapnya. Dan yang paling penting, ini adalah kura-kura asli Indonesia yang berumur sangat panjang. So kalau kalian mau pelihara ini ya, ini cocok banget yang untuk keluarga, yang bisa kalian wariskan ke anak cucu kalian nantinya, karena usianya bisa sangat panjang guys. Dan perawatannya cukup mudah karena dia adalah forest asal Indonesia, forest tortoise asal Indonesia. Dia cukup apa ya, friendly dengan suhu di dalam rumah kalian ya guys. Iya. Yeah. Dan jangan lupa, dia harus tempatnya sangat lembab ya, karena di hutan tropis Indonesia kan memang lembab gitu. Kesehariannya lebih banyak berjemur nih, lebih banyak berendam di rumah Bang Jones. Bang Jones sediain air gitu, seukuran badannya dia masuk sendiri. Ya udah, seharian berendam aja kerjaannya, tidur dan berendam saja. Oh iya, ini betina loh. Kalau kalian ada yang jomblo-jomblo nih, belum punya pacar, ayo, apa? Yang suka sama gua, silakan ngapel datang ke rumah aja Bang Jones ya. Sorry bercanda ya guys. Tapi jelas ini betina, dan memang Bang Jones mau apa, punya niat, punya rencana untuk breeding ini, biar apa, biar populasinya semakin banyak dan semakin lestari, dan kelak anak cucu kita bisa lihat bahwa kita Indonesia punya kura-kura yang benar-benar luar biasa eksotiknya. Dan kura-kura ini ya, sekalian tahu, Manori Abyss ini adalah kura-kura terbesar keempat, kura-kura terbesar se-Asia Tenggara guys, asli Indonesia. Perawatannya sangat gampang ya guys. Habis dia makan, kita bersihkan lagi mulutnya. Ini biasanya agak malu-malu, kita malu-malu aja. Biar apa? Biar senantiasa bersih. Tidak ada jamur di mulutnya yang mengakibatkan dia sakit ya guys. Ini kita bersihkan bekas makanannya. Ini sangat jinak tuh, lihat tuh.
ya. Kita kalian lihat ya, tuh hidungnya besar, sehat dia. Tuh. Mulutnya Bang Jones pegang tuh. Gak gigit. Jinak banget, guys. Ya Gohan ya. Ya. Wow. Ya, seperti itu ya, guys. Ya, itu tadi tentang Manoria emis kura-kura kaki gajah asal Indonesia. Kalau kalian semua suka dengan video tadi, tolong ya, tolong banget di-subscribe ya, di-like dan di-share kalau perlu ke teman-teman kalian agar apa, channel ini semakin berkembang dan kita bisa mengenal lagi banyak macam kura-kura yang ada di dunia ini. Terima kasih semuanya. Wish you all the best.